Beri tepuk tangan untuk Jui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, selamat malam semuanya. Tadi benar kata Awe ya. Gua bukannya nyombong sih. Kemarin pilkada di Bogor, bokap gua terpilih menjadi salah satu kandidat. Kandidat kepala keluarga. Benar, bokap gua dibanding seorang presiden itu keren bokap gua. Keren bokap gua. Bokap gua terpilih jadi pemimpin keluarga itu tanpa lewat kampanye. Tanpa lewat pemilu, tanpa lewat janji-janji manis. Enggak kan? Bokap gua kan enggak pernah pilih saya calon papahnya Jui. Enggak. Lagian benar, presiden itu bisa didemo bahkan sama buruh sekalipun. Iya kan? Bapak presiden, tolong naikkan upah buruh, tolong naikkan upah buruh. Bokap gua enggak bisa didemo. Papa, naikkan uang jajan. Naikkan tunjangan anak, plak, tunjangan anak sekolah yang benar, iya, langsung turun tangan bokap gua lo, BBM sempat naik, sekarang dolar ikutan naik, makanya kalau gua lebih pengen dipimpin sama presiden yang bijak, dibanding presiden yang pintar, soalnya orang pintar itu biasanya banyak omong, banyak komentar, tapi orang bijak biasanya banyak mendengarkan, mas dengar? So bijak dia. Lu ngapain komentar? So pintar. Bercanda mas. Mas pintar kok. Saya yang bodoh. Saya bodoh udah bilang mas pintar. Terus gini, gue kalau sosok pemimpin yang paling suka gubernur kita. Siapa? Joko Wow ya. Dia terkenal dengan kegiatan dia yang belusuan. Itu kegiatan yang merakyat. Sekarang pemimpin sekarang coba lihat. Gimana mau deket sama rakyat kalau pemimpinnya aja gak merakyat? Belusuan itu seneng gue. Tapi gue takutnya kalau misalnya beliau jadi presiden. Beliau jadi presiden. Apakah beliau mau tetap belusuan? Indonesia kan wilayahnya luas. Masa presiden belusuan ke Sumatera? Ke Jawa? Ke Kalimantan, ntar pulang-pulang ke istana, presiden udah ganti. Bapak dari mana pak? Saya belusuan. Oh langsung aja, ini udah sertijab pak. Itu kan gak enak. Dan kabarnya kemarin gubernur kita nonton konser Metallica. Dan beliau beli tiket yang festival. Ini gue yang salut. Bahkan dia tidak menggunakan fasilitas pejabatnya untuk dapat tiket VIP. Iya kan? Keren gak gue? Padahal jangankan orang dia yang punya Jakarta, dia yang punya Senayan. Ya kan jangankan nonton di VIP, di panggung aja bisa. James, gua suara 2. Ahok suara 1. Loh, saya ngapain pak? Kamu blusuan. Saya juga sangat malam. Tepuk tangan untuk Jui Purwoto. Tapi gak kebayang kalau dia ini jadi...